Nah, dak dang nak takbir ke? Allah. Banasi dah. Dak dang kata akbar. Nak. Ha, cikgu. Hang nak? Kalau dak abi kita takbir. Nah, kita dak masuk dalam sembahyang. Sebab ni Nabi sebut dengan jelas tahrimu had takbir. Yang menjadikan haram benda yang halal sebelumnya takbir. Kat mana sudahnya takbir? Takbir mesti kita kata 8 huruf dah. Alif lam lam ha alif kaf ba. Kalau baru sebut 6 huruf Allahu akbar bukan takbir. Mesti sebut 8. Allahu akbar baru dipanggil takbir. Bila dah takbir haram. Nah. Ha. Jadi senanglah. Kita dah tahu bukan suruh berhenti kalau ada benda mustahak. Nah. Beriman. Neh. Ha. Allah. Jimak dah. Ha. Assalamualaikum halal. Warahmatullah sunat saja. Tak kata lagi warahmatullah bila minum air. Boleh. Boleh. Ha, boleh eh. Ha, ingat sekali lagi. Bila sebut dah huruf mim kum jadi keluar dah daripada sembahyang. Assalamualaikum. Ha, maknanya habis dah sembahyang. Dia tak kata warahmatullah, waktu sunat. Dah. Ha. Dua perkara sajalah. Ha, kena, dua benda ni kena ingat, dua huruf, huruf ra dan huruf mim. Huruf ra pada takbir, lagi tak sebut huruf ra tak masuk dalam sembahyang. Mana kalau kita buat benda lain makruh eh? Kita batal semula. Faham? Ha. Dah kalau masuk dalam sembahyang kalau kita nak batal boleh tak? Ha, kabar sok modal. Hmm? Hah? Sembahyang boleh. Main sunat? Dah sunat boleh. Neh? Ha. Main wajib tak boleh. Neh, tak boleh berhenti. Kalau orang panggil boleh berhenti tak main wajib? Neh? Ha. Boleh berhenti sembahyang wajib. Neh, kalau orang panggil. Siapa panggil? Rasulullah. Nah. Orang lain pada Rasulullah panggil haram nyau. Kalau nyau berdosa batal sembahyang. Nabi wajib nyau. Faham? Ha, cuma khilaf ulama kata batal, setengah ulama kata tak batal. Nampak? Neh. Ha. MB panggil, hai dah le nyau. Yang ke-8 berdiri kerana firman Allah Taala aqumu lillahi qanitin. Dirilah untuk berdiri untuk Allah dalam keadaan taat. Qanitin, qanitin itu berdiri dalam keadaan kita sedar kita ini sedang mengadap Allah Taala. Yang ke-9 membaca Quran, ke-10 rakaat. Yang ke-11 sujud 2 kali, yang ke-12 duduk tasyahud akhir. Huraian perkara-perkara yang menyempurnakan sembahyang. Pertama, ilmu itu ada 3 bahagi. Jadi dia hurai baliklah. Apa yang disebut dah 12 perkara, maka dia hurai balik. Yang pertama, tahu yang mana fardu dan yang mana sunat, kerana sembahyang itu tidak sah melainkan diketahuikan kaifiatnya. Diketahuikan mana yang fardu dan mana yang sunat pada wuduknya, kerana yang demikian ini adalah syarat sah wuduk. Kemudian mengetahui tipu daya syaitan supaya dapat dijauhinya. Ilmu ni ada 3 bahagi. Yang pertama, ilmu tentang sembahyang. Yang kedua, ilmu tentang taharah. Yang ketiga, ilmu tentang tipu daya iblis. Sesiapa yang nak melaksanakan sesuatu perintah, maka wajiblah dia mendalami perkara itu. Faham? Tak usah kata dalam hal akhirat, hal dunia begitu kok. Siapa yang nak jadi doktor, kena belajar bab doktor. Orang nak jadi Messi, belajar bab Messi. Nah, orang nak jadi tukang jahit, belajar bab jahit. Kita tak jadi dengar lagi. Nak jadi tukang jahit, kena belajar masak. Nak jadi tukang masak, kena belajar doktor. Jadi tukar bimbo kali. Nah, mana dunia mana-mana pun gitulah. Daripada artik sampai antartik, gitu berlaku. Dia mengikut akan profesion ataupun jenis tugas yang diberi. Begitulah ilmu yang diajar. Nak? Ha. Nak jadi pomeng belajar bak injing. Neh? Ha, jadi kita ni bila nak sembahyang wajib belajar bak sembahyang. Belajar di mana-mana kok pandai. Neh, redak-redak bayang dak belajar, belajar malam, belajar siang. Neh, Allah dah tanya, mu belajar mana? Tak ni dah. Dah buat apa dak pergi surau ni, surau tu sama? Tuan tak tanya tu. Tanya belajar ke tak? Neh? Ha. Dak belajar buat apa? Dak dang. Ha, dak dang.
Maka kedarah dang apa? Kalau mengaji dak dang. Batu marilah, kalau gari isi mari, tak usah duduk di rumah. Gari isi tolong hadir, bukan kat kita lah, mana-manalah. Nak, dipanggil cah bateri. Dan kita ni banyak salah. Nak, neh. Banyak salah dalam kehidupan, banyak buat dosa. Ni cah balik bateri. Kan kabar kan bila berhimpun dalam majlis ilmu, malaikat berdoa agar Allah ampunkan kesalahan kita pada hari ini. Nak, dia gitu. Jadi bila siapa yang nak sembahyang wajib belajar bab sembahyang, siapa yang nak bayar zakat wajib bayar bab zakat. Belajar bab zakat. Siapa nak jadi amir wajib belajar bab zakat. Ni berebut nak jadi amir zakat, tanya hukum zakat, terjelek tak reti nak jawab. Dan yang penting nak berebut jadi amir zakat. Betul tak? Belajar bab zakat dak? Nah. Baca Yasin sunat ya, belajar baca Quran sehingga boleh baca dengan betul. Wajib. Dan kita faham sunat ayat wajib tak? Amir nak jadi bab zakat tak mahu ngaji. Satu hari tu Amir dia balah dengan budak ngisap dadah. Ni cerita betul. Nampak? Budak ngisap mari petang dan Amir pasal dia ada lah. Buah meja. Nak kaki doktor dadah ni saya mari sembang jelah. Sembang kat Tok Bila. Tak Tok Imam, Tok Imam. Pak Isak dadah kata asnah agak lapang. Jadi larat Tok Imam tidak, tujuh. Jadi hak Isak dadah pandai daripada Tok Imam hak jadi amir zakat. Faham? Memang lapang dalam Quran sebut lapang. Nak Tok Imam hak jadi amir kata tujuh. Siapa betul? Hak Isak dadah ke Tok Imam? Ha ni masalah yang berlaku sekarang, fenomena. Nak jadi amir, bodoh tak tahu ke benda. Nak, itu tu satu hal. Lepas tu pula tu bagi dah zakat. Tapi dah ingat salah. Siapa di luar jalan kau nak balik motor, masuk semula dekat Tok Imam. Ni Tok Imam lain pula. Jadi hamba Allah ni kata tadi saya bayar zakat salah tak pergi. Tok Imam kata, oh dah salah ni. Dah ingat, dah ingat dah salah. Eh ambil pergi semula berah hari, wari mula berah. Niat semula, salam mula. Ambil berah tu rembah atas kepala Tok Imam. Siapa ajar mu wajib salam. Sunat dia meraihkan adat setempat. Kalau negeri tu tak salam, tak salam. Negeri ni salam. Kita salam meraih dia panggil. Nampak? Bukan hukum. Bukan syarat. Bukan rukum. Nak, dia ambil mula berah. Tak malam pula Tok Bila lembang. Hak mana seri? Hak tu pula tunjuk ni. Bukan kapik ni, bukan. Seri? Bukan. Nah, dah kan senang nak jumpa mula berah dia. Erek mula ai kata imam, niat semula salam. Makna tu imam jahil. Nak jadi amir. Nah. Dah kali hak tu dak reti, hak payah kau dak reti. Nah, tu akad nikah wajib dak salam. Ah, cik jawab. Wa arisa hadis. Wak mari seperkataan imam mustahid. Wajib tak tu? Jabat salam. Tak ada hadis, tak ada nah, tak ada sebarang ulama. Datuk rasa salam untuk imam. Al-adatu muhakkamatun. Kaedah usul fiqh kita berkata, kebiasaan negeri tu rasa salam, maka kita kena ra'i. Wajib kena ra'i. Faham tak? Nah, kena ikut peraturan negeri tu. Kerana bersalam itu tak salah pada syarak. Nah, tapi nah tak ada. Dah kalau tak salam, so. Nak Tok Imam tak salam akad nikah. Ada berani? Ha, nampak? Akad nikah Tok Imam. Tak pergi. Ha, muang pengating ah. Neh? Ha. Tak salam. Tok Imam pakai nyanda gitu di tiang. Aku nikahkan akan dikau. Ha dah. Ha, mana kamu? Neh. Sah tak jawab? Sah. Anak teruna menerak jawab. Menerak depan Tok Imam gitu, kaki gedik ke tang. Sah, tapi dak comel awak gitu. Nak kabar sah, faham? Ha, tapi dak comel. Bukan suruh buat. Nah, tapi nak kabar hukumnya sah. Tu lapa-lapa tu aku nikahkan akan nikah si pulang bin si pulang dengan si pulang bin si pulang. Mas kawinnya sekian-sekian banyak. Ada dia.
Tak ada ulama berijtihad. Nah, fakih-fakih mazhab Syafi'i, nah dia pun ijtihad untuk maknanya menterjemahkan keredaan yang ada dalam hati pengantin. Nah, maka dengan lapah-lapah yang menyebabkan tak ada lagi berlaku perbalahan selepas daripada berlapah. Nah, itu je. Neh. Ha. Buat sekali gitu eh. Ha. Aku tak imam apa. Nyandal dulu tak imam. Neh, tapi katunglah orang tengok. Neh, ha, tapi nak khabar tu bukan rukun nikah. Neh, dia panggil adat setempat. Neh, kalau negeri orang lain kita pergi negeri tu jenis tak salah, tak salah. Neh. Ha, sebab dia bukan hukum agama. Nah, ha, tapi kalau kita pergi dalam negeri mana pun, dia semayang tak ada salam, dia dah ikut tu. Pasal salam dalam semayang hukum agama, kena salam. Nah. Ha. Kemudian pula tahu ada ilmu tentang taharah. Kita ni memang wajib bertaharah, wajib bersuci sebab kena najis, wajib kena basuh. Kain kotor kena bersih. Nak semayang kena ada wuduk, tak ada wuduk kena belajar tayamum. Nah, jadi belajar bab taharah ni wajib. Maka orang yang nak semayang mesti tahu bab wuduk. Biar tak tahu banyak pun, bukan mesti dia tahu tu macam ustaz, macam tok guru. Nak sekurang-kurangnya tahu serba sedikit tentang wuduk. Ni orang tanya, ha, nasah tak? Ha. Kalau kita berwuduk dengan air mutlak, tak sah ha? Mana usah air mutlak? Ha, berat nandang tu. Neh. Lalu kira dia kak bodoh gitu. Neh. Kena tahu lah, hak mudah-mudah gitu. Nah, bila kita tak belajar, nak tahu ke mana? Nah, masalah sekarang ni tidak dipenting, diberatkan sangat ilmu-ilmu agama ni. Ilmu agama ni yang paling penting daripada hak universiti. Nah, dia penting.